Ya, pada majlis berasingan, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan isu kenaikan harga baja dan racun tanaman yang membebankan petani serta pesawah akan diselesaikan. Tegas Perdana Menteri, Kementerian Kewangan juga telah diarah untuk meneliti bantuan yang boleh dihulur kepada golongan berkenaan. Malam masih lagi kita membincangkan perkara yang sama. InsyaAllah kita telah pun mengarahkan, Kabinet telah mengarahkan Kementerian Kewangan supaya melihat perkara ini dan supaya menyelesaikan isu ini supaya harga dapat dikurangkan ataupun bantuan-bantuan lain dapat diberikan kepada petani terutamanya pesawah untuk mengurangkan bebanan yang dihadapi oleh tuan-tuan dan puan-puan. Percayalah, masalah rakyat, masalah pesawah adalah juga masalah kerajaan dan kita tidak akan membiarkan bebanan tersebut ditanggung secara bersendirian oleh pesawah dan seluruh petani di seluruh negara. InsyaAllah kita akan bantu. Kerajaan juga sedang mengalihkan orientasi pemberian subsidi dan insentif daripada input kepada output secara beransur-ansur bertujuan menggalakkan peningkatan produktiviti pengeluaran padi.